Ya, pemirsa, kecanduan bermain gadget sangat membahayakan kejiwaan anak, dan hal ini dikarenakan anak usia dini rentan terpapar dengan adanya gadget syndrome yang menyebabkan anak kehilangan sensitivitas pada lingkungan sekitarnya. Kondisi nyata saat ini, dunia bekerja dengan teknologi informasi tanpa batas. Informasi teknologi telah menguasai seluruh dinamika kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut telah dirasakan semua tingkatan umur, tak terkecuali usia anak-anak. Kecanduan menggunakan gadget secara berlebihan dapat menurunkan gangguan kesehatan. Selain fungsi penglihatan, kecanduan gadget dapat mempengaruhi sel-sel syaraf -sel motorik menyebabkan anak kehilangan kendali. Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, P3AP2KB Kabupaten Sambas, Fatma Agitsni mengingatkan orang tua untuk peduli pada apa yang menjadi fokus anak bermain gadget. Intervensi orang tua dalam memantau setiap aktivitas anak melalui apa yang dilihatnya. Anak harus diarahkan ke hal-hal yang positif sehingga anak tidak berada pada posisi kecanduan gadget dan uh, dampingi anak kita ketika uh memainkan gadget mereka kemudian periksa gadget mereka apakah mereka berinteraksi dengan orang yang memang membahayakan dan yang terakhir adalah bahwa carikan mainan-mainan yang memang e, bisa menjaga saraf-saraf motorik mata saraf-saraf otak dan e, saraf motorik kasar mereka agar mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan lebih baik. Uh, kalau aturan sekolah siswa itu tidak boleh membawa HP ataupun gadget. Dan uh, kami sebagai guru selalu memberikan nasihat kepada siswa ataupun uh, bimbingan kepada siswa tentang penggunaan gadget di rumah untuk uh, memberikan menjadikan HP sebagai media untuk pembelajaran di sekolah yang ada di sekolah. Banyak lah. Salah nah, satunya apa? Uh, kayak Bagaimana cara menyelesaikan ini gimana gitu cari materi-materi materi, -materi gitulah untuk ikut lomba OSN pengalihan pengasuhan anak dengan gadget adalah keliru anak yang kecanduan akan merasa terasing ketika dijauhkan dari gadget peran orang tua adalah memberikan slot waktu satu jam kepada anaknya untuk bermain gadget atau sesuai usianya Meski belum ada laporan, pihaknya telah menyiapkan tenaga psikolog untuk memulihkan anak yang terpapar sindrom gadget. Tim liputan TVRI Kalbar melaporkan.